hari kita menuju 27 November. Pesan aku, jangan golput. Dan kalau bisa pilihnya nomor. Makasih. Aku ikhlas kok wajah ganteng ini dicublas. Enggak apa-apa kok untuk hari itu aja. Aku enggak ngerti kamu udah makan enggak makan gitu. Oke. Ketupat. Mas, kerupuk Palembang. Asli tadi, Mas. Iya, Mas. Asli ya. Ini celupin enak. Ya. Kamu kan kemarin dapat banyak banget hadiah tuh. Terus Kena satu? Sepatu. Yang mana? Sepatunya Kena dapat berapa? Sepatu tiga. Yang iya yang tiga-tiganya kedua tablet. Ketiga bola semuanya. Bola, hah? All the... Dia lagi suka banget sport. Nah, kenapa kamu yang pertama kamu masukkan adalah games-nya? Oh, Mama, this is I don't know why need to do present. I start di sini aja. Oh, oke, okay, oke. Okay. Because I don't know where else to. Ini saatnya di charge dulu, oke? Okay? Mama, there's something off there. It's right here. Oke. Okay. Iya, aku dikasih pelukan, dikasih ciuman loh. Thank you, Mama, for the present. Thank you, Mama, for the present. Happy birthday. Udah, Mama sekalian pamit ya. Mama mau temenin Papa debat, doain ya. Debat ketiga, final debat, debat terakhir untuk semua paslon di Jatim. Doanya semoga lancar, semoga tentram, damai, tidak panas, semuanya bisa sehat, nggak ada yang ngeblank. Biasa. Yang debat itu udah ready dari tadi, sayanya yang deg-degan. Dah, yuk kita susulin bapaknya. Kalian udah tentang ini, kamu doain papa ini, kalian tadi abis baru sembuh nih. Masa anaknya panas? Mama nggak tidur le. Kalian mau depan masih panas nggak? Ah, udah enggak. Mama masih panas. Kamu ngantuk aja ta ini. Ngantuk ya. Dede salim dulu mamanya. Main sepeda situ tuh. Boleh enggak? Oma, kalian main sepeda situ ya, Oma? Iya. Yeay, gimana senangnya? Senangnya gimana senangnya? Yeay. Asik. Habis ini mandi. Mandi. Doain papa. Doain papa. Oke? Iya. Papa semoga sukses gitu. Mama semoga sukses. Kenyang ya sayang, assalamualaikum. Bye mama. Bye bye. Bye. Let's go. Opa. Ini toiletnya sih. Iya. Nanti lagi marah bahan ini juga enggak kalau anak aku gak mungkin kan. Dan be dehydrated, itu bawa aja tuh. Okay. Jadi Mas Emil tuh gak pernah pulang di bawah jam 12 malam dan selalu berangkat abis sholat subuh. Cuma pagi ini aja tadi baru jam 9-an berangkat.
pulangnya malam tapi jadi kayaknya baru drop karena kan di rumah kan tadi aku bilang Kale baru panas, jadi kayak memang udaranya gue lagi musim sakit. Terus Mas Emil juga kurang istirahat. Kasihan. Doain ya, bismillah ya. Udah ini aja. Nice. Teh hangat, kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Min syarafil mubiyat bima tashhadu bihi al-qulub wa tadhillu bihi an-nufus wa tahdahu lahu ar-ridha wa tariqu lahu al-absar wa tu'addu lahu al-afkar wa yashkur lahu kullu mutakabbirin jabbar wa yashkur lahu kullu malikin qahar. Ya Allah ya Malik ya Aziz ya Jabbar ya Allah. 02 Khofifa Emil insyaallah menang. Amin amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Rasain Mas Emil dan yang ngejalanin Mas Emil cuma bisa bantu doa aja. Bismillah ya. Thank you. Makasih banget. Makasih banget tadi tuh kayaknya. Wih. Harus yang paling besar kan suaranya. Iya kan? Iya kan? Kamu takut kelalap ya? Iya, aku malu ini. Kalau enggak, ini kamera apa pun enggak bisa ngeliat aku nempluk-nempluk dikit langsung ada ininya. Kan jadi gimana ya? Ada banyak. Mas Ali. Pelancar gubernur dan wakil gubernur nomor 2, Ibu Hovifah Indah Parawasta. Bahwa program pembangunan infrastruktur insya Allah di Jawa Timur sudah makin berkemajuan dan membangun interkoneksitas tidak hanya antar daerah di Jawa Timur tapi juga antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kami ingin menyampaikan kepada kita semua syukur nikmat bahwa SDM Jawa Timur luar biasa. Hanya Provinsi Jawa Timur yang diberi kesempatan oleh pemerintah pusat mengelola dua pelabuhan sekaligus. Satu adalah pelabuhan udara Abdurrahman Saleh dan satu adalah pelabuhan laut yang ada di Probolinggo. Ada provinsi lain tapi mereka masih KSU. Artinya saya ingin menyampaikan
bahwa SDM di Jawa Timur memang memiliki kompetensi yang luar biasa. Oleh karena itu, apa yang menjadi pembangunan infrastruktur, kita berkomitmen pada banyak hal, termasuk di dalamnya yang terkait dengan interkoneksitas, bahwa kita telah memiliki Trans Jatim. Hari ini ada di 5 koridor. Insya Allah 2 tahun lagi kita akan tambah 5 koridor lagi untuk Gerbang Kertasusila Plus, dan berikutnya kita akan kembangkan di Malang Raya, Madiun Raya, dan Jember Raya. Dan saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kontribusi Jawa Timur yang memberikan dua besar kontribusi pada PDB di Indonesia semuanya berseiring dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan lahan pertanian yang berkesinambungan. Besar yang sama, Jawa Timur adalah penggerak ekonomi utama nasional, menjadi penyumbang 22% lebih dari output industri manufaktur atau pengolahan, artinya hampir seperempat. Dan Jawa Timur juga tentunya menjadi lumbung pangan nasional. Oleh karena itu, dengan posisi sebagai pusat industri dan pusat pangan, maka konektivitas Jawa Timur dengan pulau-pulau yang ada di luar Jawa serta konektivitas di dalam Pulau Jawa sendiri menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pusat logistik yang sangat potensial. Oleh karena itu, kita meyakini bahwa pemerintah saat ini berkomitmen untuk mengembangkan ibu kota Nusantara sebagai pembangunan yang Indonesia sentris yang mengakselerasi kawasan timur Indonesia. Dan oleh karena itu, dengan posisi Jawa Timur sebagai penyumbang terbesar kedua perekonomian di Indonesia, lumbung pangan nasional, pusat industri, dan juga pusat perdagangan nasional, maka Jawa Timur dengan ini senantiasa siap untuk mewujudkan provinsi ini sebagai gerbang baru Nusantara. Oke, 30 second. Ya. Untuk tahap ini akan diselesaikan sampai Besuki, bukan sampai Banyuwangi. Bahwa dampak ekonomi kepada mereka yang biasa dilalui ini bisa dimitigasi. Silakan sekarang pergi ke rest area. Bukan nama-nama franchise internasional.
penyediaan tempat pembuangan limbah B3. Mungkin perlu diketahui, ada di Cilengsi satu saja yang ada di Indonesia. Maka kita pikir menjadi dua sekarang, karena di Jawa Timur di Nama Belanda akhirnya sudah ada tempat penanganan limbah B3. Ini adalah perusahaan yang luar biasa, karena sekarang industri Jawa Timur tidak perlu sekedar khawatir bagaimana mengirim jauh sekali ke Jawa Barat. Transportasinya mahal. Mereka bisa mengirim ke Jawa Belanda di Mojokerto. Sekarang udah punya. Sebuah solusi untuk memecahkan dua masalah, lingkungan hidup terjaga B3, tetapi di saat yang sama industri dapat solusi, sehingga bukan saja kita memberikan sanksi, tapi kita memberikan solusi kepada pembangunan. Matur nuwun sedulur Jawa Timur atas kepercayaan dan doa yang diberikan. Sama ini Jawa Timur adalah rumah kita. Kita semua anak bangsa, putra putri Jawa Timur yang ingin mengabdikan diri untuk kemaslahatan dan kemajuan Jawa Timur. Debat malam hari ini memberikan kita gambaran posisi Jawa Timur yang sangat strategis dan konektivitas yang dimiliki untuk kawasan timur Indonesia dan juga sebagai gerbang baru Nusantara, baik itu konektivitas pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan, kereta, baik yang sudah beroperasi, masih konstruksi dan persiapan, semuanya kami berterima kasih karena ini kerja segenap pihak, bukan hanya satu pihak, tapi segenap pihak yang telah bekerja sama baik untuk infrastruktur kita. Alhamdulillah, insya Allah masa kampanye kita tinggal 5 hari lagi. Seluruh proses sudah kita lakukan bersama, seluruh elemen-elemen strategis sudah berproses, dan tentu adu gagasan sudah kita lakukan bersama. Dan hari ini kita bisa menyaksikan bersama bahwa seorang Ibu Risma dan Gus Han, dan kemudian Mbak Lulu dan Mas Lukman, sama-sama kita semua, panjenengan semua adalah anak-anak bangsa terbaik di Jawa Timur yang bersama-sama ingin mengabdikan diri untuk kebaikan Jawa Timur ke depan. Oleh karena itu, dengan segala hormat, Bu Risma, Gus Han, Mbak Lulung, Mas Lukman, jika kami ada hilaf, kami mohon maaf. Dan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, kami juga menyampaikan terima kasih. Jika ada hilaf kami, kami mohon maaf. Dan kepada seluruh relawan yang sudah melakukan berbagai aktivitas, jagalah suasana pilkada serentak ini dengan aman, damai, senang bareng, bangun, guyub rukun untuk bisa menciptakan demokratisasi yang lebih baik. Oleh karena itu, saya dan Mas Emil mohon doa panjenengan, mudah-mudahan kami nomor urut 2 mendapat waktu habis. Turun lift. Saya lebih lega nggak sekarang? Oh, lebih lega. Kamu gimana rasanya? Dia tuh badannya agak adrenalin kali ya, jadi sebenarnya badannya jadi agak fit. Tadi tuh tadi susah udah drop banget, gerges banget. Suara tapi agak-agak bindeng ya. Suara bindeng dan speed kamu ngomong tuh beda sama biasanya, sekarang lebih lambat, tapi nggak masalah sih karena semua poinnya tersampaikan. Jadi aku lega. Oh iya, kita punya tagline baru. Jawa Timur gerbang baru Nusantara. Ini adalah salah satu misi dan identitas Jawa Timur yang ingin kita bangun gitu. Karena Jatim itu secara karena coba jelaskan. IKN. Jelaskan. Ibu kotanya pindah ke Nusantara. Ya. Artinya juga ada akselerasi pembangunan di timur.
Benar. Nah, selama ini Jawa Timur dan itu 20 Jatim. Provinsi di wilayah timur itu 80% logistiknya dari Jatim. Artinya Jatim harus siap-siap jadi gerbang barunya Nusantara. Benar. Indonesia maksudnya. Gitu, jadi doakan semuanya. Aduh, nggak kerasa, kerasa tapi nggak kerasa tuh gimana ya. Ini sudah menghitung hari, kita menuju 27 November. Pesan aku, jangan golput! Dan kalau bisa, pilihnya nomor... Makasih. Aku ikhlas kok, wajah ganteng ini di 2+. Nggak apa-apa kok, untuk hari itu aja. Sekarang kita mau kembali lagi ke hotel. Mas Emil, aku kan lapar ya. Iya. Kan, aku kan orangnya nggak bisa laparan nih guys gitu. Aku tadi sih pengen nyari paling kayak di daerah Kedung Doro itu yang masih buka kan, angkringan. Mau bebek lagi atau mau ini gitu. Jadi kamu masalahnya Mas Emil ini rapat yang setelah ini tuh biasa dia dikasih makan juga. Jadi aku kayak waktu itu apa Mas Emil ikut, apa kita duluan, apa rapatnya? Ya udah berarti nanti aja menyesuaikan ya. Kalau misalnya ini aku kalau bisa duluan. Ya, tasmu di mana sih? Tasku nih. Oke. Okay. Thank you. Thank you, kita makan ya nanti. Mudah-mudahan suami aku kayak waktu itu, kasihan suami aku gak bisa nyusul. Ada. Ibu gak pulang-pulang lah ya. Iya. Kalau kabarnya. Ayo. Suami aku aja enggak kok. Apalagi ibu. Panas-panas. Panas hujan, wes gak dirasa. Dadah. 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 Good job. Nah, wis lega? Enggak lega. Lega atau enggak? Lega lah. Ini kan sudah berdebat terakhir. Iya, ini yang jadi beban itu sebenarnya karena temanya infrastruktur. Iya. Orang pasti menganggapnya kita paling paham. Jadi kalau tampilnya kita enggak bisa maksimal kan nanti malah mengecewakan. Jadi kita harus persiapan dengan baik lah gitu. Gak boleh ngantengin. Jadi setiap mau debat itu mohon maaf ya, katanya Mas Emil romantis. Tapi kalau persiapan debat gak ada romantis-romantisnya. Dicuekin, aku cuma sayang udah tadi pagi ini hampir naik pitam aku ya kan. Udah sayang udah sarapan. Aku sarapan bawa karena perasaan udah nyiapin gitu kan. Aku tuh riuh sama Kale karena lagi recovery habis sakit. Jadi aku gak ngopeni dia kan. Jadi bapak mana sarapan ya? Mas Emil udah ini, sampai 3 kali aku tanya dia nggak sadar, jadi udah fokus aja gitu kan. Terus mbak di rumah tadi udah dibawa ke kamar, bapak sarapannya di kamar tadi bu. Oh gitu, terus ini orang ya emang nggak bisa itu, aku udah riweh gitu. Ayo bikinin lagi sarapan bapak ini udah. Aku bilang kan, itu dari kemarin begadang mulu sih bapaknya. Jadi badannya agak drop sebenarnya, cuman alhamdulillah masih bisa konsentrasi. Udah greges. Greges kalau bahasa sebaiknya. Gitu. Alhamdulillah, bismillah ya. Alhamdulillah. Yang penting tuh kita tahu bahwa ikhtiar kita udah maksimal. Itu yang paling penting gitu. Karena hasil itu udah urusannya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua perjalanan ini bawa hikmah yang baik. Amin. 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 Gitu. Ada nasi goreng, Ibu. Gitu. Yuk. Aku mau ke Kedung Doro. Enggak, maksudnya kalau aku makan sendiri, pada aku makan. Kamu enggak bisa. Enggak, tapi ya? Kamu ke situ, terus habis itu jalan. Nah, aku makan dua kali maksudnya. Yaudah, langsung jalan aja ke Kedung Doro. Nanti mudah-mudahan aku bisa nyusul. Ya udah, kalau nyusul ya. Yang penting aku tahu dia udah makan. Waktu itu tuh aku enggak ngerti kamu udah makan enggak makan gitu. Oke. Dari kemarin-kemarin ya Allah dikecup boro-boro gini, aku lewat di tengok juga enggak. Alhamdulillah, bismillah, udah aku ciao ya. Ya baik. Annyeonghaseyo saya. Hai Pak. Ada siapa nih? Waduh. Yang sapi ada? Yang sapi, monggo. Tapi daging. Daging ya, ya. Ada ya yang daging. Ada. Nanti di. Ini kambing, kaki kambing. Ini kambing bagian kepala sama jeroan. Ini sapi. Ada kikil, ada otot, daging. Aku daging rawon. Daging aja Pak. Jeruk gula dikit. Minumnya mah? Jeruk gak pakai gula. Mas, kerupuk Palembang. Asli tadi, Mas. Iya, Pak. Asli ya.
Satu, dua, tiga, empat. Ini empat. Empat, lima, enam. Tiga. Lumpuk, aku ketemu lumpuk di Palembang. Maaf kalau udah kucel ya. Empat. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mari kita. Ini celupin enak. Aku makan kaki sapi. Tapi isinya daging aja. Aduh. Sapi. Tapi aku biasanya aku nyoba tuh enggak. Oh iya. Enggak pakai sambal dulu ya. Bacin. Ambil. Enaknya? Oh, dia dagingnya enggak pelit loh. Ini kan habis hujan kebetulan banget. Ayo kita makan yang kuah-kuah dan agak pedas. Itu namanya Bang Oya. Sejak 1983. Ini adanya di Kedung Doro. Top kaki. Isinya banyak. Aku biasanya makan sop kaki itu 2 porsi. Kalau ini 1 porsi udah banyak. Buat ikannya soalnya. Ayo, Bapak saya mau tempelin ini boleh ya? Bisa, oke, siap. Dia rekomendasi sama saya. Izin ya, Pak. Mau foto, Mbak? Ya, ayo.